Setelah jeda internasional untuk membela negaranya masing-masing, Al Nassr kembali melangsungkan pertandingan melawan Al Raed dalam lanjutan Liga Arab Saudi Pro Pekan ke-6. Pada pertandingan kali ini yang menjadi sorotan besar tak lain yakni adalah sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ya, Ronaldo pada pertandingan kali ini menjadi perhatian betul dikarenakan beberapa pertandingan terakhirnya. Ya, Ronaldo dirinya pada 3 pertandingan terakhir yang dilangsungkan oleh Al Nassr berhasil memberikan kontribusi yang tergolong sangat luar biasa sekali bagi Al Nassr. Ronaldo berhasil mencetak hat-trick dan 1 assist saat melawan Al Fateh, 2 gol saat membungkam Al Sabab, dan 1 gol plus 2 assist saat melawan Al Hazm. Namun yang menjadi pertanyaan besar tentunya yakni adalah, bagaimana sih Ronaldo pada pertandingan saat melawan Al Raed kali ini? Sang mega bintang asal Portugal itu pada pertandingan kali ini, tetap menunjukkan performa yang tergolong sangat gemilang untuk hitungan pemain sepak bola berusia 38 tahun menuju 39 tahun. Namun di masa-masa dengan umur sedemikian itu, Ronaldo dirinya tetap bisa bermain dengan sangat luar biasa, bahkan dirinya itu memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi permainan Al Nassr di segala sektor. Permainan Ronaldo memang terbilang sudah sangat baik sekali walaupun tidak menutup mata, kesulitan pada pertandingannya itu pun tetap ada. Ya, Ronaldo dirinya tetap mendapatkan penjagaan yang ketat dari beberapa pemain bertahan Al Raed dengan beberapa permainan bertahannya yang sangat menyulitkan pergerakan dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Akan tetapi walaupun Ronaldo mendapatkan berbagai kesulitan di laganya tersebut, bukan Ronaldo namanya jika dirinya tidak mampu memecahkan masalahnya itu saat bertanding. Ya, Ronaldo dirinya terus bekerja keras, bekerja lebih ekstra, dan dirinya pun terus menggebrak segala kemungkinan untuk bisa membawa Al Nassr kembali pada jalur kemenangan. Kendati demikian, selama 90 menit jalannya pertandingan tersebut, ada satu momen tentang sang mega bintang yang menjadi perhatian besar saat tengah melangsungkan pertandingannya itu. Perhatian itu memang banyak sekali saat Ronaldo tengah memegang bola, berduel dengan lawan, bahkan ketika sang mega bintang asal Portugal tersebut mencoba membantu rekan satu timnya. Melihat apa yang disorotinya pada pertandingan yang dilakukan oleh sang mega bintang saat melawan Al Raed tersebut, inilah yang diperhatikan pada laganya tersebut. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.